Mau tahu cara aku menambah subscriber? Terus tonton video ini ya, semoga bermanfaat. Cara pertama adalah membuat short video. Dengan short video, subscriber aku bertambah, guys. Nah, contohnya seperti ini ya. Gimana sih caranya membuat short video? Caranya ada dua, guys. Yang pertama, kalian bisa langsung membuat short video di HP kalian. Dan yang kedua, kalian bisa langsung mengupload video yang sudah kalian buat. Pilih video short yang akan diupload. Contohnya seperti ini ya, guys. Aku memilih video tentang souvenir BTS. Lalu kalian klik berikutnya. Nah, di sini ada judul, tidak publik, pilihan penonton. Nah, pertama aku akan memberi judul video short aku itu unboxing souvenir BTS. Nah, di sini kalian jangan lupa kalian tambah hashtag short ya, guys. Nah, seperti ini. Ini agar memudahkan pencarian di YouTube. Oke, langkah berikutnya, kalian pilih penonton, lalu klik yang paling bawah, kemudian kalian pilih tidak publik, dan diklik yang publik, kalian rubah, lalu jangan lupa diupload ya, guys. Cara yang kedua adalah komunitas channel. Nah, di sini ya, guys, di channel aku ini, aku menyediakan tempat untuk kita para YouTuber pemula agar bisa saling mempromosikan channel kita. Nah, di sini ya, guys. Cara ketiga itu adalah rajin upload video. Jangan malas-malesan, guys. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, itu tiga cara aku menambah subscriber. Semoga bermanfaat ya, guys. Thank you for watching. Bye bye.